Oke guys, selamat datang kembali di channel Pusu Game. Kali ini ya, kita kedatangan bannernya spesial tahun baru ya di One Piece Thousand Storm ya. Dan di sini Pusu tentunya bakalan gacha lagi ya. Dan ada gratisan tentunya gachanya ya. Kita lihat sendiri di sini bannernya seperti gimana ya. Nah, ini dia guys, bannernya ya sudah ada dua banner gratis ya. Banner spesial tahun baru di sini tuh bannernya itu kayak ada efek tertentunya guys. Jadi efeknya itu di setiap kartunya itu statnya itu hanya di attack doang yang up ya atau yang naik ya. Jadi stat yang lain itu kecil-kecil guys. Bisa kita lihat di sini ya. Dan kebetulan di sini itu kartunya itu tipe UUL guys. Jadi karakter atau yang skill-skill UUL-nya itu spesial khususnya itu ada di attack-nya ya guys ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, nah ini dia. Untuk di banner pertama ini UUL-nya ada UUL-nya Kurohige ya guys ya. Dan juga bisa dilihat di sini ya yang kata Pusu tadi ya, attack-nya itu gede banget guys ya. Jadi stat yang lain itu kecil guys, dari HP atau SP-nya itu kecil-kecil guys. Ini attack-nya gede ya. 2000-an ya guys ya. Lalu di sini juga ada kartu yang lainnya juga tentunya sama ya guys ya. Ada 2597 attack ya. Dan untuk di banner pertama ini ada kartunya Kurohige ya, ada Seng juga ya, ada Luffy, ada Oden ya, tentunya si Oden ini susah banget didapetin oleh Pusu ya. Dan ya ini untuk banner pertama dan Pusu bakalan gacha secara gratis ya tentunya. Semoga Pusu bisa hoki di sini ya guys. Oke, kita lihat. Oh ya tentunya kita lihat dulu banner kedua itu ada apa ya di banner kedua ya kartunya ya. Nah dan untuk yang banner kedua ya guys bisa dilihat di sini. Ada kartunya si Zoro ya guys. Widih. Lalu di sini juga ada kartu Katakuri ya, UUL-nya Katakuri. Dan ini dia guys yang paling bagus ya. UUL-nya Roger ya, ini gede banget 1 juta lagi ya damage-nya. Dan juga di sini ada si Rohige ya guys ya. Tadi sudah ada si Rohige, lalu ada Roger juga ya guys di UUL-nya. Oh, ini keren banget sih ya. Dan Pusu bakalan mulai gacha ya guys ya. Yang pertama kita gacha gratisan di banner yang pertama ya. Oke, kita mulai saja. Semoga hoki ya guys ya di tahun baru ini 2023 ya. Harus hoki ya kita hidupnya ya. Semoga gacha kita pun hoki. Udah bajunya merah guys. Oke ya. Semoga dapat UUL semua ini. Oke, kita mulai saja. Nah ini dia, aduh apa tuh ya. Nah ini dia ngedip ya guys ya. Kita bakalan dapat apa di sini? Apa itu? Ai, apa itu? Ya, dapat siapa si Beppo ini guys? Dapat si Beppo kita guys. Please UUL dapat please. Nah ini dia ngedip guys. Ini apa ini? Pero-pero ya, malah mendapat sih itu lagi sih yang lidah menjulur ini. Nah ini dia guys, waduh. Wah ini termasuk sial nih guys. Ini nggak nongol ya UUL, mana ini UUL-nya? Oke ini dia ngedip lagi guys, nggak dapat ya. Waduh ini pada oke loh, banyak yang kartu bintang 5 tapi apa nih UUL-nya nih? Paling dapat si Burgess lagi ya. UL-nya Burgess, tapi ini lumayan nih buat soalnya Kurohige itu guys. Sama si Burgess. Oh, ini ngedip lagi guys. Yuk, UL dapat apa ini? Yolah. Siapa ini? Wah, malah dapat si siapa ini namanya? Lupa ini anak buah Kurohige ya. Oke guys ya, untuk gacha gratisan banner pertama tahun barunya ini Buluk ya guys ya, nggak ada UUL nya Buluk atau Hoki juga itu, soalnya banyak UUL yang kita dapatkan guys, cuman itu karakter-karakter yang jarang kita pakai gitu. Oke ya guys ya, di sini sisa apalagi ini banyak banner sebenarnya ya, tapi itu nggak diharuskan gacha yang di bawah-bawah itu ya, karena bukan step up ya. Oke selanjutnya di banner kedua tahun baru, spesial tahun baru ya guys. Semoga kita hoki minimal dapat Roger atau ini si Rohige pengen banget sih Pusu ya, soalnya elemen air guys. Pusu elemen airnya masih kurang guys ya. Dan ini gede banget 1 juta loh damage-nya.
Yuk minimal dapat lah ya di antara ini lah ya. Roger juga boleh lah. Roger ini bagus banget juga guys ya. Oke, kita lihat dulu seperti gimana animasinya bagi yang belum tahu ya. Nah ini dia guys. Masih Roger. Oh gila damage-nya ya. Gede banget. Oke, seperti itu ya guys untuk animasinya Roger ya. Cukup keren ya. Selanjutnya kayaknya kita perlu lihat animasinya si Rohigi juga ini ya. Kenapa Pusu pengen banget ya, inilah animasinya itu, wah keren banget guys. Nah ini dia guys. Oke, gempa bumi. Terus tsunami. Gimana nggak pengen coba ya. Dan itu juga ada efek kayak abnorm absorb damage gitu ya guys, jadi kayak ngeteng gitu warna ungu tadi ya. Oke ya guys ya, kita mulai saja teori cancel-cancel dulu. Kita klik yang biru, iye. Lalu kita merah ya, kliknya high ya, tulisannya. Oke. Semoga hoki ya. Please, yuk. Dapat lah ya, 2023 dapat seru lagi. Aduh. Tapi lumayan baju merah ya guys ya. Semoga saja hoki ya, tadi juga banyaknya baju merah di benda pertama meskipun gak ada UUL. Oke. Apa? Wih, bintang 4-nya sih ini ya. Kaomatsu ya kalau nggak salah ya. Oh, itu apa itu? Nah, ini dia. Aduh, nggak ngedip guys. Bintang 4. Oh, bintang 4-nya si Kiku ya. UR yang baru itu ya. Waduh. Nah, ini dia. Ngedip nih. Oh, ini mah buluk guys. Masih mending yang benar pertama ini ya. Wih, dapet. Apa ini? Apa itu ya tulisannya? Vista. Oh Vista ya, waduh, wah benar guys, ini buluk nih kita guys, nggak dapet UL loh. Aduh. Secara teori ini kita gagal ya guys ya, di gacha gratisannya nggak dapet UL sama sekali ya guys ya, tapi UL nya banyak yang kita dapatkan ya guys ya, terutama UL yang baru-baru ya, meskipun karakternya yang ya jarang kita pakai ya guys ya. Oke, sepertinya Pusu bakalan menggunakan 50 koin ya, tapi Pusu bakalan nguli dulu ya. Ini cukup siapa ya? Cukup disayangkan kalau nggak kita gacha nih kayaknya ya. Tapi jangan gacha brutal ya guys ya. Takutnya ada banner spesial nanti setelah tahun baru ya guys ya. Oke, kita punguli dulu ya Pusu. 1 hour later. Nah, ini dia guys, Pusu sudah berhasil nguli ya, sudah ada RC 60 ya. Dan Pusu bakalan mencoba menggacha sekali saja ya di banner yang kedua tentunya, karena Pusu ngincarnya si Rohige ya dan juga Roger tentunya ya. Kita lanjut saja langsung ke banner yang kedua ya guys ya. Ini kita teori geser-geser dulu ya, soalnya ini modal terakhir Pusu nih kayaknya ya. Oke, kita teori geser-geser dulu ya guys. Nah ini dia, kita iya dulu ya, kita cancel dulu. Oke, kita mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 2023 hoki please. Uduh dia guys. Waduh. Oh my god. Wow. Rainbow lagi tulisannya ya. Baju Dressrosa tulisan rainbow. Semoga hoki ya guys ya. Minimal satu, jangan satu lah ya, harus banyak pokoknya UUL ya. Klik dulu ya guys ya. Nah ini kita mulai. Oke, waduh, itu apa itu? Nah, dia ngedip. Aduh, nggak ngedip, guys. Oh, Roger, guys. Dapat Roger ini kita. Mantap ya, guys ya. Good job. Udah mah dapat Roger. Terus kartunya yang statnya itu hanya di attack lagi. Ini bagus banget ya buat ngejadiin DPS ini ya. Kita screenshot tadi ya, sudah di screenshot. Oke, dapat apa lagi nih? Aduh, nggak ngedip, guys. Ayolah, dapat dupe lagi dong. Roger lagi atau si Rohigi gitu ya minimal. Karena ini baju Dressrosa ini harusnya banyak ini. Nah ini dia ngedip. Oke, dapat apakah si Rohigi? Aduh, ini apa ini? Iya, dapat si ini karakter yang di The Movie ya. Di karakter non-canon ya. Oke guys, jadi hanya sebegitu saja ya untuk gacha kali ini ya di 2023 ini. Pusu lumayan hoki mendapatkan si Roger ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mau gacha semoga hoki ya guys ya. Namun jangan terlalu
brutal ya ngegacanya. Soalnya ini takutnya ada karakter atau banner baru ya di setelah anniversary ya guys ya. Oke guys ya, jadi hanya segitu saja untuk video kali ini. Semoga tahun baru kalian hoki ya untuk gacanya. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Arigatou gozaimasu. Oh ya, Pusu bakalan lanjut ke gameplay sepertinya ya. Oke, berjumpa kembali di next video. どこどこどこどんどこどこ。